Inilah suasana aksi pada Selasa pagi di kawasan industri Cikandeng, Kabupaten Serang. Para pekerja di bawah bendera Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi protes. Aturan yang disahkan pada Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sangat menyengsarakan dan merugikan banyak orang. Poin-poin yang menyengsarakan terutama pada uang pesangon yang dihilangkan, upah minimum dihapus, upah buruh dihitung per jam, semua hak cuti hilang, dan tidak ada kompensasi. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup dan rentan PHK, tidak akan ada status karyawan tetap, jam lembur lebih lama, kemudahan pengrekrutan tenaga kerja asing. Aksi di Jalan Serang, Jakarta ini sempat membuat kemacetan total dan pintu tol Cikande ditutup sementara 20 menit. Kemacetan terjadi begitu memasuki gerbang tol Cikande. Kemacetan juga terjadi di sepanjang Jalan Serang, Jakarta. Dari Kabupaten Serang, Tim Sultan TV memberitakan.